Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayidina Muhammad, khatamil anbiya wa habibirabbil alamin. Abul Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Mustami'i al-kiram, hababana fillah. Pada pertemuan yang berbahagia ini, insyaallah kita bersama berada di taman surga Riyadil Jannah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Topik perbincangan yang akan kita bicarakan pada sore hari ini berkenaan dengan ilmu dan amal. Mungkin sebelum kita menghubungkaitkan tentang betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari, ilmu yang memandu, ilmu yang merupakan nur, cahaya yang akan memberikan bimbingan dan panduan dalam kehidupan seseorang, dalam kehidupan beragama, sehingga dengan perantaraan ilmu tersebut kita akan mendapatkan restu dan ridho daripada Allah Jalla wa'ala. Sebelum kita menyentuh tentang hubungkan antara ilmu dan amal daripada ayat atau juga dengan hadis-hadis yang diriwayatkan, saya ingin gunakan bahasa logik atau dengan bahasa rasional. Kira-kira bagaimana menurut kita kalau pada saat dengan kita memiliki segala keperluan hidup? Kita terasa pelik sungguh kalau pada itu dengan seseorang mundan mandir ke sana kemari jalan kaki sedangkan dia ada kereta. Ataupun juga dengan seseorang menahan lapar dengan rasa perih dan derita sejak pada beberapa waktu atau beberapa hari yang lalu dia tidak makan dan minum. Sedangkan dengan makanan dan minuman lengkap cukup ada di rumahnya. Bagaimana juga kalau pada saat dengan muslimat pakaian lusuh, buruk, atau dengan pakaian yang compang-camping, padahal pada waktu yang sama almarinya penuh dengan pakaian. Itu suatu hal yang pelik. Tidak yang berbeda dengan kita berada di sebuah kawasan, ya Allah, dengan kipasnya kita kepanasan. Betul-betul menghambat leluasa kita. Perlu keringat membasahi anggota tubuh dan juga dengan pakaian kita. Pada kita ada kipas, pada kita ada ekon. Kenapa? Jadi rasanya tidak perlu dengan pertanyaan kenapa. Yang dengan sesiapa pun saat ketika memiliki fasiliti hidup yang seperti itu, mesti akan dia manfaat, mesti akan dia gunakan. Betapa tidak bijaknya seseorang kalau pada saat memiliki keperluan hidup yang memadai, yang cukup, yang selesa, yang nyaman, tapi dalam waktu yang sama ternyata dia tidak menggunakan dan juga tidak memanfaatkannya. Nah, seperti itulah juga dengan ilmu. Jadi ilmu kalau dalam peribahasa, dan itu diambil daripada hadis Rasulullah SAW, ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Jadi apa gunanya ilmu yang kita miliki kalau pada saat dengan ilmu tersebut tidak memandu kita dan tidak membawa kita kepada matlamat, kepada target, kepada tempat yang kita inginkan. Kita inginkan dengan perantaraan ilmu, berbeda kita dengan makhluk-makhluk Allah lainnya, dan juga berbeda kita dengan orang-orang yang tidak berilmu. Dari sudut pola pikirnya, gaya hidupnya, perpakaiannya, makan minumnya, pergaulannya, muasyarahnya, niaganya, bisnisnya, politiknya. Jadi segala aspek kehidupan, sebagaimana kita ketahui, Islam telah memberikan panduan dan bimbingan kepada kita dari sudut mana saja. Sehingga dengan kita dipersembahkan dan diperkenalkan dengan yang terbaik daripada segala-galanya. Yang terbaik dengan ubudiahnya, yang terbaik dengan muamalahnya, yang terbaik dengan komunikasinya, yang terbaik dengan pergaulannya, yang terbaik hubungan antara sesama kita, yang terbaik hubungan kita dengan Sang Pencipta, yang terbaik hubungan kita dengan alam semesta.
Ini kesemuanya dengan panduan ilmu. Jadi kita tidak heran dahulu dan senantiasa dan selalu senantiasa diingat-ingatkan peranan atau juga tuntutan Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dalam satu rangkaian ayat yang pertama yang diturunkan kepada baginda, yang dengan kita disuruh untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebab dengan membaca tadi itu kita akan terbimbing. Dengan membaca tadi itu kita akan mendapatkan pedoman hidup. Dengan membaca tadi itu kita menjadi orang yang berwawasan. Dengan membaca kita jadi insan yang bijak, yang tabah, yang baik, yang mulia. Kenapa? Sebab ilmu itu adalah nur. Tapi pada saat ilmunya sudah kita pelajari, Masya Allah, tabarakallah, besarahnya, ulasannya, ungkapannya, motivasinya luar biasa hebat. Tapi ternyata dengan orang yang berkenan tadi itu hidup dalam kegelapan. Itu disebabkan kenapa itu apa? Mungkin disebabkan karena malas, mungkin disebabkan karena sibuk, mungkin disebabkan karena tidak mengerti, mungkin juga disebabkan karena tidak paham, atau disebabkan karena dengan pandangan sinis dan rendah, hina kepada ilmu itu sendiri. Makanya itu, karena mengingat ilmu itu tidak Allah anugerahkan kepada semua orang. Jadi yang walaupun dengan kita dengan peluang yang sama, kesempatan yang sama, semuanya kita nikmati, Masya Allah, tabarakallah, dengan leluasanya. Tapi dari sejumlah sekian nikmat yang Allah bagikan, udara untuk kita semuanya, makanan dan minuman untuk kita semuanya, kesana dan kemari untuk kita semuanya, memanfaatkan untuk kita semuanya, tapi apakah semuanya mendapatkan ilmu, pedoman, bimbingan, hidayah, taufik daripada Allah Jalla wa'ala? Ternyata tidak. Bukan semua orang terbuka hatinya untuk mengaji, bukan semua orang terbuka hatinya untuk belajar, bukan semua orang terbuka hatinya untuk mengenal yang hak, atau untuk memilih dan memilah antara yang hak dengan yang batil. Pada saat kita yang dipilih, pada itu dengan anugerah Allah ternyata menghalang dan terarah kepada kita, Allah bukakan pintu hati kita, Allah bagikan kemudahan kepada kita, Allah bagikan berbagai asbab sarana yang sehingga dengan kita menjadi pangkalan untuk ilmu agama, untuk ilmunya Allah Jalla wa'ala. Terus ternyata dengan kita, setelah kita mendapatkan pancaran cahaya untuk hidup ekonominya, politiknya, budayanya, sosialnya, peradabannya, semuanya, Masya Allah, tabarakallah, anwar, pancaran cahaya yang memenerangi hidup. Tapi ternyata daripada cahaya-cahaya dan juga daripada sarana yang sangat-sangat berarti tadi itu tidak termanfaatkan. Jadi bukan hanya sekadar dikatakan rugi, sia-sia, atau tidak paham, atau tidak mengerti, justru dengan ancaman yang sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi kita bersabda, awalu man tusa'ar bihi naru jahannam, orang yang pertama yang akan dijilat oleh api neraka nanti pada hari kiamat, alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmih, seorang alim yang tidak mengamalkan ilmu pengetahuannya. Jadi mungkin dengan kita dapat memaham logiknya daripada sudut mana. Kan mungkin saja kita katakan urusan ngaji, ya itu hak asasi saya. Saya nak ngaji-ngaji, kalau tak pun tak masalah. Sekarang kenapa saya terancam semacam itu? Saya sudah ngaji, saya sudah belajar, sudah ada ilmu. Kenapa saya diancam dengan ancaman yang begitu berat? Nah, anda tidak mengerti ilmu tadi itu bukan satu benda yang murah. Bukan satu benda yang dihibahkan dan diberikan kepada sesiapa saja. Berapa banyak orang yang mau, tapi ternyata Allah tak bagi. Berapa banyak orang yang belajar, tapi ternyata dengan ilmu tidak lekat. Berapa banyak orang yang berupaya menghabiskan waktu untuk mendapatkan anugerah bimbingan daripada Allah, tapi ternyata dengan Allah tidak berkenan untuk memberikannya. Pada saat kita dipilih, pada saat kita ditunjuk untuk mendapatkan anugerah kehormatan yang seperti itu, maka pada saat disia-siakan, diabaikan, hidup tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengerti hukum hakam, hidup tidak ada perbedaan dengan orang yang tidak pernah belajar, maka saat ketika ilmu sudah menjadi atau sudah tersita seperti itu, maka dengan
ancaman daripada Allah Jalla wa'ala, ancaman yang mungkin jarang-jarang kita dengari ancamannya berbunyi seperti itu. Kata Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, apa kata beliau, Ibna bin Ashkanas yawman kiamah, manusia yang paling celaka nanti pada hari kiamat, aliman, seorang alim, amilan nasu bi'ilmeh, orang ramai dah amalkan ilmu pengetahuannya, wahuwa lam ya'mal bihi, sedangkan dengan dia tidak mengamalkan. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Kalau dengan kita, kita alhamdulillah, mungkin sebagian daripada hadirin kaki mengaji, kita belajar kesana dan kemari, maka pada seketika dengan kita, kita sudah memiliki pelita nur cahaya yang itulah merupakan bimbingan petunjuk daripada Allah, dan kita dipilih daripada 17 sekian juta manusia. Maka jangan sampai ilmu pengetahuan yang Allah berikan tadi itu tidak kita amalkan. Ketahuan kita dengan pakaiannya beda betul dengan pakaiannya, beda betul dengan sikap dan perangainya, beda betul dengan komunikasi dan hubungannya, beda betul di waktu makan dan minumnya, beda betul di waktu tidur dan berehatnya. Misal secara sederhana, orang kafir tidur, kita juga tidur. Yang jahil tidur, kita juga tidur. Sama-sama tidur di atas katil atau kasur atau juga ranjang atau juga dengan tempat tidur yang empuk, selesa, enak, nyaman sekali, masya Allah, tabarakallah. Tapi ternyata dia selama tidak lebih daripada 8 jam atau dalam hitungan 8 jam tidur di situ tidak dapat apa-apa. Nah, kita tanya, kalau tidur kita juga seperti itu, bagaimana 8-nya dia, 8 jamnya dengan jahil sia-sia, tapi 8 jamnya dengan kita ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakan antara dua orang tadi itu? Sama-sama tidur, sama-sama di bawah udara yang sejuk, sama-sama dengan katil yang empuk. Yang membedakan ilmu, sehingga tidurnya seorang alim, tidurnya orang yang belajar, tidurnya orang yang berilmu mendapatkan pedoman dan bimbingan dan juga mendapatkan rahmat dan maghfirah. Kata salah seorang daripada sahabat Nabi, yaitu dengan Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, inni ahtasibu fi naumi ma ahtasibuhu fi yaqadhati, aku mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah pada masa tidurku yang kuharapkan sesaat pada waktu aku jaga beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kita berehat seketika, jangan kemana-mana, insyaAllah dengan kita akan kembali melanjutkan topik pembicaraan yang kita bicarakan pada sore hari ini, yaitu tentang ilmu dan amal. Hadza wabillahi taufiq.